Okay, first of all, di sini dia ada sedikit system requirements. Okay, yang pertama, dia perlu komputer, sama ada komputer riba atau blacklist yang mempunyai Windows ke 8, Windows 8 ke atas, macOS, iPad, iPhone 8 ke atas. Yang kedua, dia perlu ada aplikasi Minecraft Education Edition. Maksudnya kita nanti akan download daripada website MEE atau kalau guna Microsoft Store boleh download dari situ atau guna Apple Store. Lepas tu yang seterusnya dia kena ada account Office 365. Contohnya kalau cikgu-cikgu kerajaan atau yang dia sudah ada Gmail moe-dl.eg.my. Kalau tak ada, dia perlu ada yang account Office 365 lah. Maksudnya kira macam kalau orang luar ke, as long as dia ada Office 365 punya account, dia boleh lah. Ya. Yeah. Dia ada Office 365 account, dia boleh access. Dan kalau bila dia access, dia hanya 26 trial saja. 26 kali trials, manakala untuk yang account MOE, dia ada 10 trial saja. Yang seterusnya keempat, mesti memerlukan internet untuk akses ke dalam MEE punya webpage, dia punya apps. Tetapi lepas akses, dia boleh tutup wifi. Dia boleh carry on macam tu saja. Jadi kalau yang biasanya untuk compatible, untuk yang lebih rancak, lebih smooth, kita biasa guna komputer yang mempunyai Windows 10 ke atas. Windows 10 lah. Ya, dia akan lebih smooth. Kalau ada yang cikgu dia guna Windows version Windows 7, boleh, tetapi dia akan lag sikit. Jadi sekarang lebih baik kita guna Windows 10. Okey, bagaimana kita nak access kepada yang tu, yang seperti yang tadi, kita ada komputer dah, di sini ada satu komputer Windows 10 dah. Lepas tu kita nak download apps dia. Jadi kita kena pergi ke Minecraft. Okay, Minecraft Education Community. Okay, contohnya dia punya website. Okay, dia ada tulis Minecraft Education Edition Homepage. Kita masuk, kita akan masuk. Okay, sampai ke sini dia ada homepage dia, viewer macam ni. Sekiranya dah ada account, kita boleh sign in. Kalau tak ada, kita perlu sign up untuk jadi community dia. Okay, di sini dia ada how it work, class, resources, community, support dan my classroom. Itu tak sentuh lagi. Yang penting kita macam mana nak download dulu. Jadi, di sini dia ada satu button, get started. Okay, kita klik get started. Okay, sampai ke sini. Okay, untuk maklumat, di sekarang dia adalah waktu MCO kan, KPKP kan, kawalan pergerakan kan. Jadi Minecraft dia ambil satu inisiatif, kita bila kita download, dia akan free dari April ke Jun. Dia akan free semua features. Jadi cikgu, doktor-doktor boleh buat lah yang tu yang secara free. Jadi tak, maksudnya dia tak ada login requirement, tak ada trial limitation, tak ada. Dia boleh guna sampai tempoh tu sebab dia nak sokong untuk yang remote learning. Okay, jadi yang dah sini, dah masuk sini, sama ada kita boleh download. Maksudnya download, dia akan download apps dia terus. Atau sini dia akan untuk check if you have account, untuk check email kan, sama ada email kamu sesuai ke tak sesuai, dia akan nyatakan di sini. Kalau dah guna Minecraft, I see. Yeah, guna Minecraft dengan nak berminat sangat nak on it, boleh purchase di sini. Dia ada requirement dia, boleh deploy atau kita boleh try dia main lesson. Out of code juga sama-sama dengan dia. Kita ada satu yang code.org, code.org kan, dia ada out of code. Dia juga berlink dengan sana. Jadi di sini kita hanya untuk tekan download. Bila dia tekan download, okay. Satu question, go. So kalau macam contoh kita ada email yang Office 365 tu, kita perlu juga apply for the license eh. Yang you kata tadi tu ada limited berapa trials? 26. 26 trials. So maksudnya it's a separate purchase lah eh? Yes.
I see. This is okay. So if kalau kita ada email tu tak beli license untuk Minecraft, dia hanya under 26. Kalau kita ada les, dia maksudnya kita sama ada email tetapi kita belum beli license untuk Minecraft juga. Okay, faham. Oh, yeah, di sini kita get the Minecraft edition. Apps ni dia bagi free. Dia bagi free. Tetapi bila kita log in, dia kira trials. I see. Jadi di sini dia ada beberapa platform. Kalau kita guna Windows, kita download yang Windows desktop. Ada untuk Apple, kita ada Mac atau iPad. I see. Okay. Yeah. Di sini download dia yang recommended untuk device kita. Tapi biasanya kita download di sini. Bila kita download, dia akan run automatically. Kalau dia run automatically, okay, saya tutup yang page, dia akan keluar di sini. Okay. Apps dia, the double click dia, okay, bagi dia run sikit, okay, dia akan keluar, biasa dia akan keluar window macam ni, paparan macam ni. Okay, di sini adalah salah satu inilah. Okay, klik next. Email yang berbeza, organisasi yang berbeza, dia akan lain-lain. Contohnya, saya yang pakai Digital Classroom punya email, jadi sebab dia punya organisasi sudah beli package package bersama dengan Microsoft 365. Jadi dia bagi dia email, dia memang support. I see, okay. Okay, di sini adalah interface homepage untuk Minecraft. Okay, di sini ada tiga button. Kalau nak play, setting, switch account. Kalau account silap, kita switch account. Sebelum kita masuk, dia ada benda sini. Dia tengok yang dia ikut. Okay, dalam sini. Ada avatar kita ke tu? Ya, ini avatar. Kita boleh pilih mana-mana avatar. Kita pilih avatar dia, contohnya yang mana satu hari ni kalau saya nak jadi polis, jadi klik saja lepas tu dia boleh check sikit, lepas tu dah puas hati kita boleh nak tukar ini pun boleh, lepas tu confirm dia akan tukar on the spot, lepas tu di sini ada satu butang kembali, kita kembali saja. Okay, saya akan mula dengan setting dulu. Okay, bila kita masuk, dia ada setting sikit. Biasanya kita tak kacau setting ini sebab kita familiar dengan dia. Kecuali kita ada special requirement. Kita nak tukar mouse ke sebab di Minecraft, left button adalah untuk rosakan. Right button untuk place. Jadi mungkin ada orang biasa main dengan Counter-Strike, dia akan keliru sikit. Jadi kita boleh tukar di sini. Okay, controller, kita boleh pakai controller. Kalau ada controller, kita boleh link. Atau yang ni juga dia boleh link dengan Microbit. Okay, tapi itu high tech. Okay, sekarang kita akan masuk play. Masuk, bila masuk play, dia ada satu paparan lagi. Adalah view my world atau view library. Dan di sini ada bawah-bawah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak main single player, boleh create a new world ataupun view worlds yang sudah dibina, ataupun kita ambil world daripada library di cloud. Itu nanti saya tunjuk satu-satu. Okay, kalau tuan nak masuk multiplayer, jadi kita klik multiplayer. Di sini perlu masukkan kod-kod dia. Ini first step. So kod dia bukannya alpha numerical, dia icon lah. Ya, dia icon. Dia bukan numerical icon. Dan ini adalah first step. First step verification. Ada yang lebih canggih, dia guna IP address. Jadi bila dah masuk semua, contohnya masuk semua, klik je confirm, dia akan loading yang world tu. Tetapi di sini dia ada satu trick untuk multiplayer. Dia kena guna Gmail yang sama organisation. Contohnya kalau opsi bagi UPSI bagi Gmail, Gmail yang mempunyai Microsoft Office 365, jadi kita player A dengan player B kena guna
organisasi yang sama, iaitu Gmail daripada UPSI. Oh, okay. Dia tak boleh cross domain eh? Dia tak boleh cross domain. Kalau cross domain, dia tak akan sambung. Dia kena stand dia macam domain. Dia macam Google Classroom lah juga, right? So Google Classroom, if you open, create new Google Classroom using contohnya Gmail yang daripada UPSI, so you can only invite people yang dalam organisation tu punya email lah, right? Oh, okay. Yes. Okay, jadi sama ini triknya. Jadi ada orang, sebab ada cikgu pernah tanya kenapa tak boleh. Memang tak boleh, dia kena same domain. Mm-hmm. Okay, yang kedua, dia kena guna same internet yang sama. Internet maksudnya Wi-Fi. Okay. Maksudnya, contohnya, saya dengan doktor kan, kami duduk jauh kan. Okay, domain tak sama, itu salah satu cabaran dah. Sekiranya kita domain sama, anggaplah kita domain sama. Tetapi, saya guna Wi-Fi saya, saya IP lain, IP address lain. Lepas tu, doktor guna Wi-Fi lain. Jadi, sama juga kita tak akan berhubung. I see. So, tak boleh connect lah ya. Tetapi LAN so, dia kira macam Minecraft ni kira macam local area network punya kind of ni eh, setup Ya, boleh kata macam tu. Okay. Jadi, yang pernah ada dah satu artikel, ada seorang cikgu, dia memang cikgu IT, pakar IT, dia dah boleh connect guna Minecraft dengan same, tapi dia put juga same domain untuk Gmail, same domain, tetapi internet itu lain-lain IP address, tetapi boleh. Oh, okay. Dia buat macam tapi ni. Itu lebih technical lah ya. Ya, dia sangat technical sebab dia akan tukar IP dia, hanya dia nak post dia punya macam mana, dia punya router kepada satu tempat. Itu sangat technical. Okay. Ha, yang itu kita tak sentuh. Yang sentuh ni yang hari ni. Ya, ya. Lepas yang ni, okay, kalau ada View My Wall, saya akan masuk setiap butang lah. View My Wall, yang ini wall sudah bina, jadi dia ada, kalau ada, create by a new one. Lah, ya. Okay, create a new one, dia ada new atau template. Template biasanya kita save template, kalau tak ada, kita create a new one. Bila new one, biasalah kita namakan world, my world, contoh lah. Okay, kalau sini default game mode dia ada survival atau creative. Okay. Biasanya kalau untuk bina sesuatu kan, kita guna yang creative. Okay. Sebab survival ni dia ada zombie, dia boleh spawn yang creatures yang boleh hunt avatar dalam tu, dia lebih, dia ada nyawa, dia ada life. Nanti saya tunjuk satu-satu kalau dia lebih dynamic lah ya dalam mini. Lebih kurang macam game jugalah, right? Survival ni. Ya, survival ni dia macam game. Betul-betul kita main game tu. Macam yang dulu-dulu Minecraft kan, sebelum dia ada Education Edition, dia memang survival saja. Oh, okay. Lepas tu, kreatif. Kalau untuk yang budak sekolah rendah saya kan, saya bagi kreatif lah. Sebab bagi dia bina kan. Lepas tu, difficulty, di sini ada satu trick. Difficulty ni dia ada peaceful, easy, normal, hard. Untuk peaceful, kita hanya boleh letak NPC saja, iaitu non-character player. Yang lain tak boleh. Dalam Minecraft dia ada witch, ada zombie. Kalau pilih difficulty peaceful, memang tak akan muncul. Oh, okay. Yang paling dah, kalau nak paling senang, nak zombie kejar kan, nak kita bagi rasa game mode sikit kan. Kita boleh letak creative, lepas tu letak easy. Boleh juga dia ada zombie. Dia zombie akan kejar juga. Okay. Ada spider, itu boleh. Kalau letak pisau, sorry to say. Memang tak ada. Memang tak ada, hanya ada NPC saja. So NPC ni konsep dia? Konsep dia macam kita nak tunjuk jalan, nak buat cerita kan. Ada yang bagi tahu macam mana game ini berlaku. Dia ada link ke mana. So dia macam karakter tapi yang kita letakkan dalam world kita tu lah eh? Ya, betul. Okay, alright. Alright, yang ini permission level, dia ada sikit, dia ada visitor saja. Maksudnya visitor ni, kita letak, kita create dah. Kira-kira create satu world yang cantik dah. Kita tak mau yang orang lain datang world kita, dia rosakkan kan. Jadi kita boleh buat yang visitor. Dia hanya boleh tengok saja.
Oh, okay. Yang member dia boleh break dan create block dan attack other player. Ada yang oh. Jenis dia bila kita build sangat cantik kan. Dia akan dia yang ini mode dia boleh pecahkan semua. I see, okay. Kalau operator maksudnya kita dah buat satu multiplayer. Saya adalah operator, doktor adalah member saya. Jadi saya operator, saya boleh teleport doktor ke mana-mana dan saya boleh lock doktor. Oh, okay. Jadi yang ini lebih kepada coding lah. Alright, okay. Alright, okay. Ni lepas tu world infinite, dia ada flat, infinite dan O. Kalau flat, dia memang flat sajalah. Kalau yang gambar ni kan, gambar ni adalah infinite. Oh, okay. Dia kalau yang old tu? Old tu dia dulu-dulunya. Oh, version dulu sebelum Minecraft Education punya edition lah. Ya, biasa kita bagi flat atau infinite saja. I see. Flat memang flat. Memang tak ada gunung-ganang semua lah. Tak ada bukit, tak ada apa. Tak ada so itu kalau sesuai untuk kalau nak buat macam latihan building ke apa, building blocks ke apa, right? Ya. I see. Kalau yang gambar sini kan, doktor nampak gambar sini, dia ada infinite. Dia boleh ke dalam, gorek ke dalam. Dalam sangat, dia tak akan puncuk, dia tak akan sampai ujung, dia akan masuk dalam. Lepas tu dia macam bumi kita, dia ada material, dia ada air di bawah tanah, ada di sini. Lepas tu ada seasoning tu yang benda. Tapi yang flat, tak ada. Dia akan flat saja. Okay. Okay. Lepas tu seed ni, setakat ni tak ada benda. Distance pun sama. Lepas tu yang penting ya di sini, kita bila kita buat sesuatu, kita kena show koordinat. Maksudnya dalam situ ada X, Y, Z. Okay. Jadi yang X, Y, Z ini memudahkan kita nak teleport ke satu tempat. Okay. Lepas tu di sini ada immediate response untuk melahirkan sesuatu benda. Jadi NPC kita letak, dia akan muncul. Kalau kita letak zombie, dia akan muncul. On the spot dia muncul. Kalau tidak, kita nak macam kita buat game, main game kan. Game lain kita nak pujuk dia, tunggu satu masa dia belum besar dari kecil ke besar lagi kan. Kalau yang untuk immediate ni, letak saja dia terus ada. Alright, okay. Okay, ini check. Activate, maksudnya kita boleh buat sesuatu, kita nak masukkan coding. Lepas tu code builder adalah untuk yang coding lebih advance. Okay, untuk maklumat doktor, Minecraft dia boleh sambung dengan Tinkercad. Lepas tu sambung dengan Microsoft MakeCode. Okay. Okay, lepas tu di sini sama ada kalau nak Away's Day ataupun tak Away's Day, dia akan satu sekitaran macam biasa kita dalam dunia kita lah. Dia ada... Dia ada siang, dia ada malam. Ya, malam. Ya. Okay. Okay, ni resource pack dan behavior pack. Biasa kita tak kacau dia. Sebab ini dia memang macam mana kalau creative mode, dia memang semua benda ada dah. Standard dah. Kalau yang kita nak create, yang creative mode, itu perlu masuk resource pack. Tetapi yang ini dah canggih dah. Biasa kita tak kacau. Okay, untuk view library. Di sini adalah lesson-lesson yang disediakan oleh Global Minecraft Mentor atau Microsoft sendiri. Okay. Ini lesson dia boleh download. Monthly build lesson. Setiap bulan dia ada. Di sini sekarang April kepada Jun untuk 2020, dia ada satu Minecraft World Challenge. Dia ada untuk empat. Satu yang untuk renewable energy. Satu untuk urban planning, satu untuk sustainability dan satu saya lupa lah, green tech. Jadi dia nak kita build, guna Minecraft untuk build benda yang untuk sesuaikan empat tema tu. Ini tiga bulan dia bagi buat. Lepas tu kalau menang dia ada hadiah. Tak tahu hadiah macam mana tapi biasanya lumayan. Oh, okay. Okay, yang ini worlds. Biasanya dalam klik masuk worlds, dia ada Wyoming, Featured Worlds. World ni adalah biasa dibina oleh yang orang-orang sangat terror dengan Minecraft.
Okay, lesson biasanya ada computer science, math, science, language arts, history and culture, art and design. Jadi dia cater untuk, biasanya sebab Minecraft ni dia based di UK kan, dia cater untuk kurikulum mereka. Oh, Tapi kita boleh guna, di Malaysia kita boleh guna adapt dan adopt sajalah. Contohnya kalau saya Max, dia ada yang ni. Dia standard Jadi grade kurikulum dia. 4, Ya. grade 3, I see. Ya, dan yang bestnya, bila kita download dunia tu, kita import masuk, download kepada laptop, lepas tu kita buka import saja, dia akan keluar secara free. Jadi kita tak payah buat apa-apalah. Kita download saja. So ini kita download aja lah. This is Ya, like macam download module saja. Eh. Ya, this is the world. Dia bina punya. Oh, dalam kira tu, kalau kira kita download tu, download world tu kosong, meaning tak ada karakter lain. So maksudnya kita download the world, lepas tu kita boot the world guna kita punya PC. Lepas tu contoh macam kita cikgu kan, kita download math contoh grade 3 tadi tu kan. And then kita dekat dalam kita punya kelas, lepas tu kita boot up the math punya world. Lepas tu bagi the code to student tu, student semua boleh masuk dalam the world tu lah eh? Boleh. I see, Okay. okay. Dan dia yang apa yang ditunjuk di sini adalah dia sedia siap dah. Jadi bila kita download, lepas tu kita import masuk kita punya apps, dia Aha. akan keluar world yang sama macam ni juga. Jadi Okay. dia sudah bina siap sedia. Macam Kita guna saja. template lah. Ya. Okay, faham. Okay. Lepas tu lesson dan how to play, dia ada tutorial how to play step by step. Lepas tu dia ada monthly build challenge contohnya. Okay, dia tekankan creativity and stringent 21st century. Ini yang dulunya, tahun lepas-lepas. Ini yang baru. Baru-baru kami yang masuk yang blog macam mana? Blog Minecraft. Official bro, kita masuk, hasil murid masuk dalam ni. Okay, jadi Oh. ini yang challenge-challenge lama. Challenge-challenge lama. Jadi dalam tu dia ada. Ini boleh download. Pun boleh download juga. Ya, boleh download juga. Dia free. Okay. Lepas tu kalau kita dah download kan, kita cuma import sajalah. Kita tekan yang import ni. So download dia tak immediately load dekat dalam Minecraft punya ni eh. Dia meaning dia download as a file. Lepas tu baru Ya. kita import lah eh. Oh, Ya. okay. Dan file bentuk dia adalah ikon Minecraft. Kita masuk, dia akan load, kita akan masuk world dia. Kalau tidak, kita kena create. Okay, kita akan masuk macam mana kita create. Kita create a new one. Okay, for example, I want creative, peaceful, infinite. Lepas tu show coordinate, immediate. Okay, dah siap semua. Always day, mungkin tak mau. Kalau kita dah adjust ni, nanti kita masuk world, kita akan adjust lagi. Okay, di sini ada dua butang, play atau host. Bila kita nak join multiplayer, kita boleh tekan host. Kalau nak single player, kita tekan play saja. So, contoh katakanlah macam kita create the world, lepas tu kita nak buat single player, kita host, lepas tu, kita play. Lepas tu kita dah build semua, lepas tu kita nak share macam mana? Kita share the world tu. Okay, contohnya saya masuk lah. Okay. Ini macam dah lebih advance ni. Ini dunia dia yang ini untuk infinite. Okay, biasa kita main di sini kan, contohnya, okay saya close di sini. Okay, ini dia akan muncul macam ni. Ini untuk single player. Kalau tiba-tiba kita nak tukar jadi multiplayer, boleh. Kita tekan yang butang ni. Kita tekan ESC dalam keyboard kita. Tekan, dia akan keluar benda ni. Okay. Lepas tu, sini dia ada butang untuk host. Start hosting. Kita tekan je start hosting, confirm. Dia akan generate ID dan code. I see. Jadi kita share kod ni bagi kawan-kawan ke ada murid-murid ada pelajar nak masuk, kita show ni saja.
I see. So contoh macam kita dah bina, katakanlah I buka satu world baru, and then dalam world tu I recreate campus UPSI lama lah with all the bangunan and everything semua tu kan. The world can be saved kan? Can be saved and boleh, can be shared with other people, right? As long as dia orang ada access to that file, right? Betul? Ke, ke macam mana? Betul. Boleh. Dia boleh share. So kalau macam ni kalau dah siap. Okay. Katakanlah dia dah siap ni kan? Okay, dah siap ni. Saya tekan ESC. Okay. Save and exit. Okay. Yang penting kena save. Kalau dia akan hilang semua. Okay. Okay, tunggu dia. Di sini kita view my world. Okay. Macam mana explode lah. Sekejap. Saya pun kena fikir balik macam mana explode lah. Okay. Di bawah ni ada. Okay. Atau copy. Delete. Export. Boleh delete. Boleh copy the world boleh. Ya. Okay. Alright. Okay, saya rasa hari ini kita sampai sini yuk. Ya.